Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu kembali dalam video kita yang kedua untuk analisis bertopik SPM matematik tambahan. Jadi dalam video yang kedua ini saya akan fokus kepada soalan-soalan SPM yang terpilih, tak semua. Dan saya fokus pada kali ini untuk tingkatan 5 bab yang pertama, iaitu berkenaan dengan janjang ataupun progression. Baik, jadi kita diberi soalan yang pertama yang mana ia diambil daripada tahun 2011. Kertas yang pertama, soalan yang ke-9. Soalan tersebut berbunyi begini. Diberi bahawa X 5, 8, sekian, dot, 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 41, dot, 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 ialah suatu janjang aritmetik. Jadi kita ada dua soalan, sub-soalan. A, nyatakan nilai X, dan B, tulis tiga sebutan berturutan selepas 41. Jadi saya beri peluang kepada pelajar adik-adik sekalian untuk menjawab soalan ni. Jadi pada pelajar adik-adik sekalian boleh boleh tekan butang pause video ini dan cuba untuk menjawab soalan ni, dan kita akan kembali selepas ini. Baik. Kita kembali lagi. Jadi kita lihat di sini kita ada, kita diberi suatu janjang aritmetik. Jadi kalau satu janjang aritmetik, kalau dia dah sebut janjang aritmetik, benda yang mesti, yang berkaitan dengan janjang aritmetik ni ada dua. Satu hasil tambah. Itu memang obvious lah, kita kata hasil tambah. Tetapi apa yang membezakan janjang aritmetik dengan janjang yang lain yang kita akan lihat selepas ni adalah janjang aritmetik. Beza di antara suatu sebutan dengan suatu sebutan, kita panggilnya sebagai bukan nisbah sepunya, beza sepunya. Beza sepunya. Baik. Jadi kita lihat X ini merupakan sebutan yang pertama. X merupakan A. Okey, jadi macam mana kita nak cari nilai X? Okey, yang ini direct sahaja, ini memang straightforward sahaja. Kita ada sebutan kedua dan sebutan ketiga. Kita ada sebutan kedua sama dengan 5, sebutan ketiga sama dengan 8. Jadi untuk sebelum kita dapat mencari X, strategi dia mudah sebenarnya. Baik. Jadi untuk oleh kerana kita dah boleh cari ni beza sepunya ni, nak cari X ni senang sahaja. X ni strategi ni adalah kita menggunakan sebutan kedua ataupun basic TN. Okey, TN nak buat apa? TN tolak dengan TN tolak dengan D. Yang mana D ni merupakan beza sepunya. Dan untuk dapatkan D ni, okey silap, bukan TN, T2. Sebutan kedua, okey. Dan untuk dapatkan D, apa yang kita boleh buat adalah kita cari beza di antara sebutan ketiga dan sebutan yang kedua. Baik. Jadi untuk mencari nilai X, okey. Okey, untuk mencari nilai X, terlebih dahulu kita kena cari D. Okey, D kita cari melalui beza di antara sebutan ketiga dan sebutan kedua. Sebab kita tahu untuk sesuatu janjang tu dipanggil sebagai janjang aritmetik, beza di antara dua sebutan untuk keseluruhan, kita kata keseluruhan sebutan dalam janjang tu mestilah sama. Sebab tu kita panggil semua beza yang sama ni nanti kita panggil sebagai nisbah sepunya. Baik. Sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Jadi kita ada sebutan ketiga ialah 8 dan sebutan kedua ialah 5. Dan kita dapat D beza sepunya adalah 3. Jadi apa yang kita akan buat dengan D ialah untuk mencari X.
untuk mencari X. Dan X dapat dicari menggunakan beza di antara sebutan kedua dan beza sepunya. Baik, jadi kita akan dapat 5, T2 bersamaan dengan 5, tolak D, D bersamaan dengan 3. Jadi 5 tolak 3 bersamaan dengan 2. Baik. Kita dah dapat nilai X. Baik. Kemudian kita beralih kepada B. Tulis 3 sebutan berturutan selepas 41. Baik. Baik, ada banyak cara tapi saya nak tunjukkan cara yang paling senang. Cara yang paling senang oleh kerana ia adalah janjang aritmetik. Okey. Sorry, B. 3 sebutan berturutan. Silap. Selepas 41. Okey, 3 sebutan selepas 41. Apa dia? Ha, 3 sebutan selepas 41. Apa cara kita boleh gunakan? Cara yang kita boleh gunakan adalah pertama sekali kita cari sebutan yang betul-betul selepas 41. Apa dia? Okey. Dalam bentuk ni pun sedap, senang juga sebenarnya. Okey, dalam bentuk ni, okey. 3 sebutan berturutan selepas 41. Okey, sebutan yang pertama adalah 41 tambah 3. Okey. Kemudian sebutan yang kedua ialah sebutan yang pertama tadi ditambah dengan D lagi. Okey, jadi kita ada 41 tambah 3 tambah 3. Okey, 3 tambah 3 bersama dengan 6. Okey. Okey, dan sebutan yang terakhir, sebutan yang ketiga adalah sebutan yang kedua ini tambah dengan D tadi. Jadi 41 tambah 6 tambah 3. Jadi kita ada 41 tambah 9. Dan hasilnya adalah 44, 47, sorry, 50. Baik. Jadi itu jawapan bagi soalan ini. Baik. Mudah bukan? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan soalan ini tidak terlalu susah untuk adik-adik sekalian. Baik, kita beralih kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ini diambil daripada tahun 2012. Kertas yang pertama lagi. Tapi kali ini soalan yang ke-11. Soalan yang ke-11. Jadi, soalan tersebut berbunyi, dalam satu janjang geometri, sebutan pertama ialah A dan nisbah sepunya ialah R. Diberi sebutan ketiga janjang itu melebihi sebutan kedua sebanyak 12A. Cari nilai R. Okey, saya rasa dia cari nilai R sahaja. Cari nilai R sahaja. Okey. Baik, jadi adik-adik sekalian boleh sekali lagi pause video ini dan cuba untuk jawab soalan ini terlebih dahulu. Dan kita akan kembali untuk menunjukkan jalan penyelesaiannya. Dan adik-adik boleh membandingkan. Baik, kita kembali lagi. Okey. Okey, kali ini kita cuba lihat, cuba kita baca balik soalan yang kita ini berikan dalam suatu janjang geometri. Jadi, formula yang akan kita gunakan mestilah formula-formula ataupun rumus yang berkaitan dengan janjang geometri. Adik-adik jangan guna janjang aritmetik untuk jawab soalan ni. Sebab soalan ni dah terang-terang sebut janjang geometri. Dan dalam kertas soalan,
Akan diberikan sebenarnya, akan diberikan rumus. Tetapi dia takkan sebut, oh ini rumus, okay, ada setengah rumus diberitahu, ini untuk sekian, sekian, sekian. Tetapi untuk janjang, aritmetik dan geometri, tidak dinyatakan yang mana satukah rumus yang merujuk kepada janjang geometri dan rumus yang merujuk kepada janjang geometri. Jadi, para pelajar sekalian, haruslah pertama sekali tahu untuk membezakan janjang rumus-rumus untuk janjang geometri dan rumus janjang aritmetik. Okey. Okey, baik. Jadi, kita ada sebutan pertama untuk janjang tersebut adalah A. Sebutan pertama adalah A. Dan memang sebut kita akan gunakan A untuk sebutan pertama. Dan nisbah sepunya adalah R. Pun sama juga. Kita akan gunakan R untuk merujuk kepada nisbah sepunya. Baik. Okey. Jadi, apa yang kita boleh tulis sekarang ialah... Minta maaf. Okey, jadi kita ada T1 kita ialah A dan kita ada R itu yang kita nak cari. Okey, baik. Baik, sekarang ni kita baca statement yang pernyataan yang kedua. Diberi sebutan ketiga janjang itu, okey, sebutan ketiga. Jadi base kita akan tulis sebutan ketiga sebagai T3. Okey, dia kata sebutan ketiga janjang itu melebihi sebutan kedua sebanyak 12A. Melebihi sebutan kedua sebanyak 12A. Dalam erti kata yang lain, T3 ini ialah hasil tambah sebutan kedua tambah 12A. Sebab dia kata melebihi sebutan kedua. Melebihi ni maknanya... Bila kita sebut melebihi, maknanya nilai 3 lebih besar daripada sebutan kedua. Dan sebutan ketiga ni, oleh kerana dia guna perkataan melebihi, jadi kita gunakan tambah. Tambah 12A. Dia tak boleh darab. Kalau dia akan gunakan kali ganda. Kali ganda. Baru merujuk pada darab. Tapi sekarang ni dia kata melebihi, jadi kita gunakan tambah. Okey, baik. Jadi kita ada T2 tambah 12, iaitu ialah sebutan ketiga. Baik, jadi cari nilai R. Okey, sekarang ni nak buat macam mana? Okey, kalau kita lihat pada rumus, kita ada rumus untuk janjang geometri Tn sama dengan A darab R kuasa n tolak 1. N tolak 1. Okey. Dan kita kata tadi kita ada sebutan pertama A. Okey, kita biarlah A. Tak payah kacau. Nisbah sepunya pun R. Tak payah kacau. Tak payah ubah apa-apa. Okey. Jadi sekarang ni apa yang kita boleh tulis semula? Kita akan tulis semula sebutan 3 dan sebutan kedua dalam bentuk formula ini. Okey, kita mulakan dengan T2 dahulu. T2 ialah AR N tolak 1. Jadi N sekarang kita sekarang ialah 2. So 2 tolak 1 ialah 1. Jadi AR kuasa 1. Tak perlu tulis apa-apa. Tak perlu tulis kuasa 1. Baik. Sebutan ketiga adalah okey, A darab R. Sekarang ni N tolak 1 dan N kita adalah 3. Jadi 3 tolak 1 bersama dengan 2. Jadi kita ada A darab R kuasa 2. Okey, apa yang kita boleh buat sekarang ialah okey, ungkapan yang kita tulis berdasarkan statement soalan tadi, yang ini kita tulis semula menggunakan AR dan AR. Apa yang kita dapat ni? Baik, jadi kita akan memperolehi AR2 bersamaan dengan okey, T2 kita ada AR. Tambah 12A. Okey, sekarang ni agak-agak kita macam mana nak cari nilai R sekarang. Okey, jadi kita nampak sekarang ni kita ada
Ha, di sebelah kanan, di sebelah kiri kita ada AR. AR sahaja, sorry. Di sebelah kanan kita ada AR tambah 12A. Jadi kita rasa, jadi untuk jawab soalan ni, kita untuk boleh kita selesaikan cari nilai R ni, kita boleh selesaikan dengan kaedah geometri, dengan kaedah aljabar, algebra. Jadi apa kita boleh buat ialah kumpulkan sebutan yang mempunyai faktor yang sama di suatu sisi. Okey. Jadi dalam kes kita kali ni, kita nak bawa semua sebutan yang ada R. Okey, kita bawa ke satu sisi. Katalah di sebelah kiri. Jadi yang di sebelah kanan yang mengandungi faktor R juga kena bawa ke sebelah kiri. Jadi kita bawa AR ke sebelah kiri. Jadi AR kuasa 2 tolak AR bersamaan dengan 12A. Baik. Baik, jadi sekarang ni kita boleh bawa keluar. Kita boleh bawa keluar faktor yang sepunya, common factor di antara dua ni, di sebelah kiri. Okey, jadi kita dua-dua ada A, ada A. Dua-dua ada R yang, okey, dua ada R, cuma satu yang ada kuasa 2, satu lagi kuasa 1. Okey, jadi kita bawa 2 AR AR R tolak 1 bersamaan dengan 12A. Bersamaan dengan 12A. Jadi oleh kerana kedua-dua sisi ni mempunyai sebutan yang sama ataupun faktor yang sama, iaitu A, jadi kita boleh mansuhkan. Okey, mansuh ni sebenarnya kita bahagikan dengan A. Jadi A dibahagi dengan A bersama dengan 1. Di sebelah kiri, di sebelah kanan pun sama. A bahagi dengan A sama dengan 1. Jadi apa yang tinggal adalah R tolak R, R terhadap A tolak 1 bersamaan dengan 12. Bersamaan dengan 12. Okey. Baik. Okey, sebenarnya, okey, sebenarnya kalau kita boleh nampak, okey, saya rasa saya buat kesilapan sikitlah di sini. Mungkin tak patut saya alihkan dahulu. Patutnya dah boleh masuk dah sebab setiap sebutan ni mempunyai A. Kan? Betul tak? Betul tak? Okey. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah, okey, okey, minta maaf. Okey, baik. Apa yang kita boleh buat adalah, kita bahagikan setiap sebutan ni, setiap sebutan ni dengan A. Jadi, bahagi A, bahagi A, bahagi A. Jadi, apa yang kita ada ialah A bahagi A 1. Jadi, tinggal R kuasa 2. Yang ni pun A bahagi A, jadi tinggal R. Dan tambah A bahagi A sama dengan 1, jadi tinggal 12. Jadi kita ada, kalau kita nak susun balik, kita bawa semua sebutan di sebelah kanan ke sebelah kiri. Jadi kita ada R kuasa 2 tolak R tolak 12 sama dengan 0. Jadi sekarang ni kita boleh selesaikan R ni, nak cari nilai R, oleh kerana kita ada persamaan kuadratik sekarang. Jadi kita boleh cari nilai R dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan kuadratik. Okey. Jadi kita ada, memang diberi pun sebenarnya, kalau saya tak silap, kita ada, okey, dalam rumus yang diberi, dia tulis X bersamaan dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC okay, dibahagi dengan 2A. Okey, dia bagi X, dia bagi X, tapi yang kita nak cari R. Jadi okey, jangan tulis X, tulis R. Tulis R. Okey. Dan A kita sekarang adalah apa? A kita sekarang apa? Okey, untuk persamaan ni A dan B sama-sama 1. Minta maaf. A 1, B negatif 1, C negatif 12. Okey. Tapi sebenarnya untuk apa yang saya dah pernah belajar dahulu, okey, R, okey, kita ada R. Okey, 12 ni nak kena fikirlah. Ha, hasil darab di antara negatif 12. Hasil darab dua nombor yang akan memberi kita negatif 12, iaitu 6 2, 6 darab 2, 3 darab 4, 4 darab 3,
nak 2 darab 6 macam tu lebih kurang lah, ataupun 12 darab 1 pun boleh. Okay, tapi saya prefer 4.3. Okay, jadi kita ada R kuasa 2, kita ada 12. Tapi kena ingat, kita punya ni negatif 12. Jadi mana satu yang akan beri kita, akan okay. Okay, kita tak tahu mana satu kan. Jadi kita kata minta maaf. Okay, negatif 3. Okay, apa kita buat lepas ni adalah R darab dengan 4 akan beri kita 4R. R darab negatif kita akan beri kita negatif 3R. Jadi 4 tambah, okay, ini tambah pula, ini darab. Ha, ni R darab R, 4 darab 3, 4 darab negatif 3, R darab 4, R darab negatif 3. Okay, di sebelah kiri tak darab, di sebelah kanan tambah. Jadi 4 tambah negatif 3R, jadi 4 tolak 3R, jadi tinggal R. Tapi kita nak negatif R, jadi obviously 4 yang akan jadi yang akan didapat nilai negatif, 3 maintain positif. Jadi kita ada negatif 4R tambah 3R akan beri kita negatif R. Jadi kita dapat dah dia punya faktor, iaitu R tolak 4 darab R tambah 3 bersamaan dengan kosong. Jadi kita boleh simpulkan bahawa nilai R sekarang adalah 4, 3, negatif 3. Okay, itulah jawapan dia. Okay, kenapa kita terima dua-dua jawapan ni? Okay, sebab sekarang ni kita punya concern, kita punya R ni merujuk kepada nisbah sepunya. Nisbah sepunya boleh jadi nisbah sepunya positif dan boleh jadi negatif. Boleh jadi negatif. Dia lain kalau kita cari N. Lain kalau kita cari N. N tak boleh negatif. N mesti sentiasa positif. Tapi sekarang kita cari R. Kita cari R. Jadi R boleh menerima nilai positif, boleh menerima nilai negatif. Okey, baik. Sebab tu sebenarnya kita terima dua-dua jawapan ni. R bersamaan dengan 4 dan R bersamaan dengan 3. Baik. Okey. Jadi, macam mana dengan jalan penyelesaian adik-adik? Sama ke lain? Sama ke lain? Okey, baik. Ataupun adik-adik sekalian ada yang salah jawab ke? Tengok dekat mana yang salah. Okey, dekat mana yang salah. Biasanya orang akan salah. Mungkin. Mungkin bila mengalihkan ataupun bila nak guna formula ni, dia tersalah bagi nilai B. Tersalah bagi nilai salah satu di antara tiga benda. B, A dengan C. Jadi kena check balik. Kena check balik. Okey, kena semak balik nilai kita apa. Okey. Baik, kita ada soalan yang ketiga. Soalan ketiga diambil daripada tahun 2013. Kertas yang pertama juga, soalan yang ke-10. Okey, soalannya berbunyi, dalam suatu janjang aritmetik, beza sepunya ialah 5. Baik. Diberi hasil tambah 10 sebutan yang pertama janjang tersebut ialah 45. Cari A, sebutan pertama janjang itu, dan B, sebutan ke-10 janjang itu. Baik. Jadi, adik-adik sekalian boleh pause video ini dan cuba untuk jawab soalan ini dengan sendiri. Dan kita akan kembali lagi untuk membincangkan jalan penyelesaiannya. Baik. Kembali kita lagi. Okey, baik. Jadi, kita ada. Jadi benda pertama sekali kita kena tanya, ini janjang yang janjang jenis apa? Aritmetik atau geometri? Okey. Dan jawapannya ada direct pada soalan. Dia kata apa? Dia kata janjang aritmetik. Janjang aritmetik. Okey, baik. Jadi formula yang akan kita pakai adalah untuk sebutan N, A tambah D dalam kurungan N minus 1, N tolak 1, dan hasil tambah N sebutan adalah N tolak N bagi 2 dalam kurungan 2A tambah D dalam kurungan N minus 1, N tolak 1, tutup kurungan, tutup kurungan. Okey, ini formula yang berkaitan dengan janjang aritmetik. Okey,
Jadi kita ada beza sepunya adalah 5. Jadi beza sepunya kita adalah D. D bersamaan dengan negatif 5. Okey. Kemudian itu statement yang pertama. Beza sepunya adalah ialah negatif 5. Baik. Kemudian kita baca statement yang kedua. Diberi hasil tambah 10 sebutan pertama jajang tersebut ialah 45. Okey, statement ni nampak panjang tapi sebenarnya dalam bentuk yang kita familiar, okey. Hasil tambah 10 sebutan pertama jajang tersebut. Hasil tambah mesti SN, dia tak boleh TN. T merujuk kepada sebutan ke N. Ha, sebutan ke N. Okey, jadi yang kita boleh guna untuk statement kedua ni adalah SN. Jadi hasil tambah N kita sekarang 10. 10 sebutan yang pertama ialah 45. Okey, ni statement yang kedua. Baik. Kemudian baru kita akan mulakan dengan cari sebutan pertama jajang tersebut. Okey. Jadi untuk mencari silap. Untuk mencari sebutan pertama jajang tersebut, okey. Kita boleh guna yang ni. Kita boleh guna ni sebab kita cuma tak ada A sahaja. N dah ada, N kita 10. Okey. Untuk S 10, N kita 10. Okey, jadi terang-terang N ada, D pun dah ada, cuma tinggal A sahaja. Ha, nak cari A sebab ni pun merujuk pada A, sebutan pertama A. Baik, jadi apa yang kita boleh buat adalah tulis semula, minta maaf, tulis semula statement yang kedua ni dalam bentuk yang ini, dalam bentuk formula ni. Baik, jadi, okey, saya suka tulis balik sebenarnya. Okey, SN, silap, S10. Bersamaan dengan 45. Okey, silap. Okey, jadi 45 ialah 10 bahagi 2 dalam kurungan 2 darab A tambah D. N tolak 1, 10 tolak 1. Sebab yang kita dah tahu dah. Okey, D pun kita dah tahu. Okey, negatif 5. Okey, kita apa kita boleh buat lepas yang seterusnya adalah kita ringkaskan, pemudahkan semua ungkapan di sebelah kanan persamaan ini. Jadi 10 bagi 2 bersamaan dengan 5. 10 bagi 2 bersamaan dengan 5. Okey, kemudian kita ada 2A tolak 5 darab dengan 10, jadi 50. Ataupun sebenarnya 10 tolak 1 sama dengan 9. 9. Jadi negatif 5 darab 9 adalah negatif 45. Negatif 45. Okey. Kemudian kita kembangkan semua bracket, semua kurungan. Jadi kita akan ada 45 bersamaan dengan N darab 2A bersamaan dengan 10A. Kemudian 5 darab negatif 45 iaitu... Okey, sebab saya tak ada calculator sekarang. Jadi 45 5 5 1 2 5. Silap. Okey, 2 2 5. Minta maaf, 2 2 5. Negatif 225. Okey. Jadi, sekarang ni kita boleh cari nilai A dah. Okey. Lupa nak tulis ni untuk soalan A. Okey. Jadi kita boleh cari nilai A sekarang. Apa kita boleh buat adalah bawa negatif 225 ni ke sebelah kanan. Jadi apa yang kita akan ada adalah 45. 45. Okey. Negatif kalau kita bawa ke sebelah kanan jadi positif. Jadi tambah 225 bersamaan dengan 10A. Okey. Kemudian saya suka tukar kedudukan. Ha, A buat yang ada A sebelah kanan, A sebelah kiri. Jadi kita ada 10 A bersama dengan hasil tambah ni 45 tambah 225. 45 10 7 170 270. Ya, 270 betul. Baik, jadi kita ada A. Okey, sekarang ni nak cari A kita macam mana sekarang? Okey, nak cari A, apa yang kita boleh buat adalah
bahagikan kedua-dua sisi dengan 10. Jadi kita ada 10A bagi 10 bersama dengan 270 bagi dengan 10. Jadi kita ada 10 bagi 10 bersama dengan 1. Jadi A sahaja. Okey, tapi 270 bahagi dengan 10. Okey, jadi kita mansuhkan kedua-dua sifar. Jadi kita tinggal 27. Dan kita dapat nilai sebutan yang pertama, iaitu A bersamaan dengan 27. Baik. Jadi pada adakah pada pelajar sekalian dapat jawapan seperti yang telah saya tunjukkan? Kalau ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Okey. Kalau tak berjaya, mungkin boleh tengok balik di bahagian mana, di step yang manakah adik-adik sekalian silap. Okey. Sebab sebenarnya kalau kita silap cari nilai A ni, kita akan silap cari nilai ke 10 yang B. Okey. Jadi sekarang B step forward saja. So B sebutan ke 10 janjang itu. Jadi T 10 dan T 10 untuk formula kita, saya suka tulis balik. A tambah D dalam kurungan N minus 1. Okey, jadi kita ada A 27 tambah negatif 5. Jadi negatif 5. Okey. Okey, N tolak 10. Kita ada N 10. 10 tolak 1 bersamaan dengan 9. Jadi 5 darab 9 ialah 27 tolak 45. Jadi 27 tolak 45. Okey, ini pun saya tak ada kalkulator juga, tapi kalau ada yang ni, sebab tu kita boleh guna kalkulator sebab kita nak jimat masa. Baik. Jadi 4527 47. Kejap. Tujuh, 8 9 10 11 12 13 14 8 tu lah, 8. Okey, 8. Jadi 8. Okey. 3 tolak 2 1. Okey, jadi kita ada negatif 18. Jadi itulah nilai sebutan yang ke 10 untuk jenjang ini. Baik. Sebab tu saya tanya. Kalau kita dapat nilai A betul, jawapan B pun betul. Jawapan B confirm betul. Sebab B masih kena guna A, nilai A tadi. Kalau kita dapat nilai A tak sama, lain. Untuk soalan B pun jawapan kita akan lain. Untuk soalan B pun jawapan kita akan lain. Okey. Tapi kadang-kadang pemeriksa ada yang baik hati. Pemeriksa ada yang baik hati. Dia tengok kalau adik betul-betul betul guna formula. Cuma ialah kadang-kadang nilai salah. Itu je lah nilai salah. Okey. Takkan soalan ni takkan dapat terus kosong. Tak. Adik-adik akan dapat markah berdasarkan penggunaan formula yang betul. Cuma markah itu je lah. Takkan dapat markah penuh lah. Mungkin dua, mungkin satu. Okey. Tapi yang penting jangan biar kosong lah. Kalau tak tahu jawab lepas tu kosong, memang kosong hal markah dia. Okey. Baik. Soalan yang terakhir untuk video kali ini. Baik. Soalan diambil daripada soal tahun 2016. Kertas yang pertama, soalan yang ke-22. Okey, nampak macam panjang sikit. Baik. Jadi, diberi bahawa X tambah 1, 2X tolak 7 dan X tambah 1 bagi 4 ialah 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri dengan nisbah sepunya 1/2. Cari A nilai X, B sebutan pertama jika X tambah 1 ialah sebutan kedua janjang itu. Baik. Jadi adik-adik boleh pause video ini dan cuba untuk menjawab soalan ini dengan sendiri. Dan kita akan kembali untuk lihat jalan penyelesaiannya. Baik, kembali kita lagi. Okey, jadi kita ada, kalau kita baca balik soalan ni, diberi bahawa okey, dia apa-apa pun dalam exam, dalam peperiksaan,
kita kena baca soalan dengan betul-betul. Jangan baca sekali lalu, sekali pintas saja. Okey, jangan. Sebab bila kita baca sekali pintas, kadang-kadang kita boleh tersalah baca maklumat, kadang-kadang kita boleh terlepas maklumat yang penting. Sebab tu kena bertenang, baca elok-elok soalan. Okey, jadi kita baca kembali soalan, diberi bahawa X tambah 1, 2X tambah 7 dan X tambah 1 bahagi 4 ialah 3 sebutan berturutan bagi suatu janjang geometri. Janjang geometri. Ha, janjang geometri. Jadi, formula ataupun rumus yang berkaitan adalah Tn Ar N minus 1. Okey, untuk Sn. Ha, Sn ni dia bergantung dengan ni. Dia bergantung dengan nilai R. Kalau R lebih dari 1 ataupun lebih kurang negatif 1, ha, dekat formula lain. Okey, tak apa. Cukup saya tunjuk ini saja dahulu. Okey, baik. Baik, jadi nisbah sepunya 1 per 2. Cari, okey, first kali cari nilai X. Okey, tapi dia dah kata nisbah sepunya 1 per 2. Nisbah sepunya 1 per 2. Okey. Okey, benda first kali kita jangan ingat ni sebutan ini T1, T2, T3. Salah. Tak boleh. Sebab dia tak bagi tahu tiga sebutan pertama. Dia cuma sebut tiga sebutan berturutan. Tiga sebutan berturutan. Ha, tiga sebutan berturutan. Apa yang kita boleh buat adalah kita letak Tn adalah X tambah 1. Okey. Tn tambah 1 ialah 2X tolak 7. Dan Tn tambah 2 ialah X tambah 1 bahagi 4. Okey, tapi dia dah bagi juga nisbah sepunya kita 1/2. Okey. Dalam erti kata lain, 1/2 ni kita dapat menerusi sebutan ini kita bahagi dengan sebutan ini. Tn tambah 1 bahagi dengan Tn. Ha, T tambah N. Jadi apa yang kita boleh buat adalah, okey, sebab kita nak cari nilai X. Okey. Kita boleh guna, sama ada kita boleh guna kaedah. Bukan kaedah, kita guna kaedah satu nisbah ratio. Okey, nisbah di antara sebutan ini bahagi dengan sebutan ini ataupun sebutan n tambah 2 dengan n tambah 1. Ha, pun boleh pilih mana satu. Tapi saya prefer yang ni lah, n tambah 1 dengan n. Ha, ni lagi mudah, tak ada bahagi. Ya. Ni ada bahagi. Dia ada pecahan, jadi kita nampak cukup boleh kata sikit. Pening sikit. Ha, boleh. Boleh buat, tapi kalau boleh, jangan cek pasal lah kita kata kan. Okey. Jadi, 1/2 ni kita boleh tulis semula sebagai, okey, jap, saya lupa nak tulis A. Soalan A. Jadi, apa yang kita boleh buatlah 1/2 merujuk kepada, silap, R merujuk kepada nisbah di antara sebutan N tambah 1 dengan sebutan N. Jadi kita tulis semula R sama dengan 1/2. Kemudian Tn tambah 1. 2X tolak 7. Bahagi dengan Tn. N kita X tambah 1. Okey, X tambah 1. Okey, apa yang kita boleh buat sekarang ni adalah, okey, kita darab silang. Darab silang. Jadi, X tambah 1 darab dengan 1. 2X tolak 7 darab dengan 2. Jadi, X tambah 1 darab dengan 1. Jadi, maintain je lah. X tambah 1. Okey, cuma 2X tolak 7 darab dengan 2. Jadi, 2X darab 2. 4X. Negatif 7 darab 2. -14. Okey. Okey, bila dah sampai sini kita boleh cari nilai X dengan mudah.
kita boleh cari nilai x dengan mudah. Okey. Jadi mana-mana yang ada sebutan x, yang ada sebutan x kita kumpul di satu tempat, yang tak ada kumpul satu tempat. Okey. Jadi 4x bawa ke sini, bawa ke kiri, dan negatif 1 bawa ke kanan. Jadi kita ada okey, x tolak 4x negatif 3x bersamaan dengan negatif 14 tolak 1, jadi negatif 15. Jadi kita nampak dah nilai x dia adalah 5. Jadi kita dah dapat nilai x ialah 5. Ha, jadi kita dapat nilai x kita dah 5. Baik. Okey. Adakah adik dah dapat jawapannya, x sama dengan 5? Okey, kalau dapat, tahniah. Sebab dapat, bila dapat nilai x yang betul, insya-Allah B betul. Insya-Allah jawapan untuk B betul. Okey, macam biasalah, sebab untuk bila kita baca balik sebutan the first sebutan pertama, jika x tambah 1 ialah sebutan ke-12. Jadi kalau kita salah nilai x, salahlah jawapan kita untuk B. Okey. Jadi sekarang ni kita ada, berdasarkan B dia kata sebutan pertama, cari sebutan pertama jika x tambah 1 ialah sebutan ke-12 untuk janjang tersebut. Okey, jadi untuk B, minta maaf. Untuk B dia kata cari sebutan pertama. A lah, cari A lah kan, betul tak? Okey, cari A. Okey. Baik, cari A. Okey. Dia kata jika sebutan ke-12 janjang tersebut ialah x tambah 1. Oleh kerana kita dah ada nilai x 5, jadi x tambah 1 sama dengan 6. Okey. Tapi kita kena ingat berdasarkan rumus ni tadi. Ha, kita boleh guna rumus ni. Berdasarkan rumus ni, kita boleh sebut juga bahawa T12 ialah A darab R kuasa 12 tolak 1, iaitu A 1 per 2, 11. 1 per 2, 11. Okey. Okey, kalau adik-adik ingat lagi apa yang adik-adik telah belajar dalam bab indeks dan logaritm. Okey, sebab okey, yang ni saya kena buka. Kalkulator, minta maaf. Yang ni masih kena buka kalkulator. Kena buka kalkulator. Okey. Kena buka kalkulator ya. Allah, salah. Salah buka. Okey, tak apa. Okey, ha, betul. Okey, baik. Okey, jadi sebenarnya kalau kita boleh, kalau ingat lagi lah. Ha, jadi sebenarnya macam besar sangat. Okey. Okey, jadi 1 bahagi 2 dalam kurungan 1 per 2 kuasa 11 ni kita boleh kembangkan lagi. Jadi 1 kuasa 11 bahagi 2 kuasa 11. Okey, dan oleh kerana 1 kuasa 11 masih 1. Masih 1. Okey, jangan risau. Cuma 2 ke 11 je. Ataupun adik boleh terus direct guna kalkulator pun boleh. Tak salah. Tak salah, kan? Tak salah. Okey, kita ada 1 per 2. Tutup kurungan. Jangan lupa tutup kurungan. 11. Eh, silap. 100 pula. Okey, 1 bahagi 1 per 2048. Jadi kita ada A per 2048. Okey, jadi kita bandingkan ini dengan yang ini. Okey, jadi bila kita bandingkan, kita akan dapat A ber, eh, silap, 6. 6 bersamaan dengan A bahagi 2048. Jadi untuk mencari nilai A ialah 2048 darab dengan 6. Jadi 2048 darab dengan 6.
kita ada 12,288. Okey. Itulah jawapan dia. Okey. Kalau adik-adik dapat nilai X yang betul, okey, nilai A insya-Allah betul. Okey, kalau X salah, A memang akan salah, confirm salah. Kalau X dah salah, A memang akan salah. Okey, baik. Baik, itu sahaja video kita untuk kali ini. InsyaAllah, kita akan bertemu lagi dalam video akan datang. Baik. Jadi, saya minta maaf sebab lama tak buat video. Mungkin ada yang menunggu. Baik. Jadi, minta maaf sebab sibuk sikit. Sibuk dengan urusan pelajaran saya. Baru ada masa, Alhamdulillah, untuk buat masa lah. Untuk buat video. Okey, baik. Jadi, kalau ada apa-apa soalan, boleh dilontarkan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Jadi sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hingga kita bertemu lagi.